kalau orang kata baik, menteri besar itu, apabila dia menang 2 hari bulan, tempatnya akan terus jadi pembangkang. Dan beliau jadi ahli parlimen pembangkang. Beliau berada di petak pembangkang dalam Dewan Rakyat dan beliau akan dianggap pembangkang walaupun yang menang itu menteri besar. Oleh kerana itu, cukuplah kerajaan negeri ini kita tidak dapat bersama dan tidak ada kerusi kita. Yang kita harapkan ialah ada satu jambatan penghubung. Ini oleh kerana Allah dah takdirkan satu pilihan raya kecil, alangkah baiknya jika yang berbahagia Jeneral Besara Tan Sri Raja Muhammad Afendi itu kita angkat jadi ahli parlimen. Jadi kita berusahalah, tidak ada sesuatu yang terlalu sukar. InsyaAllah kalau kita pergi rumah ke rumah dan kita merayu, maka mudah-mudahan kita akan beroleh undi. Kemangan. Pertama, mesej saya yang penting sekali ialah kita nak ada jambatan antara kerajaan negeri dan kerajaan pusat, dan jambatan itu peluangnya ialah pada 2 hari bulan ini untuk kita memastikan kemenangan pada Tan Sri Jeneral Bersara Raja Muhammad Afendi. Itu mesej pertama. Mesej kedua, saya melihat banyak pembangunan yang ada dan saya bertanya, ada tak satu pembangunan yang dibawa oleh PAS sejak PAS pernah memerintah negeri Terengganu dan sejak PAS memerintah mulai 2018 hari itu? Ada pembangunan baru? Tujuan. Ada masjid baru yang PAS bina? Ada sekolah baru yang PAS bina? Ada klinik baru yang PAS bina? Satu pun tak ada, tuan-tuan. Ada bangunan kerajaan baru yang PAS bina? Manalah tahu kerajaan negeri ada bangunan baru. Jadi tuan-tuan, kalau kita lihat jalan, kalau kita lihat jambatan, kalau kita lihat pembangunan, kalau kita lihat industri, industri minyak dan gas, semuanya ini dibawa oleh kerajaan Barisan Nasional. Tanya satu persatu, iaitu mengenai pembangunan yang telah dibina, semuanya adalah jasa Barisan Nasional. Dan Barisan Nasional tak minta banyak. Barisan Nasional hanya minta satu undi daripada mereka yang akan mengundi pada PRU, pada PRK 2 hari bulan ini. Poin ketiga ialah begini. Kerajaan yang ada sekarang ini, kerajaan yang nak membantu rakyat. Kerajaan yang ada sekarang ini, kerajaan perpaduan, kerajaan yang ingin rakyat itu diutamakan, rakyat didahulukan. Macam zaman Datuk Najib hari itu. Jika masa zaman Datuk Najib ada BRIM, zaman sekarang ini ada sumbangan tunai rahmah. Yang mulakan bantuan tunai kepada rakyat ini Datuk Najib. Datuk Seri Anwar Ibrahim meneruskan dengan jumlah yang berganda. Sebagai contoh, semua yang berpendapatan RM5,000 dan ke bawah akan diberi bantuan tunai rahmah itu pada tahun hadapan dengan jumlah maksima RM3,700. Tak pernah tuan-tuan. Dulu paling banyak RM1,000, RM1,500. Dia dah jadi double RM3,700. Bagaimana cara nak dapat sumbangan tunai rahmah ni? Mudah je. Di handphone kita ada apa? Ada internet. Dalam internet itu, kita tulis sumbangan tunai rahmah. Maka akan keluarlah, borangnya pun akan keluar. Syarat-syarat untuk kelayakan pun ada dalam internet sumbangan tunai rahmah itu. Dan kalau mereka yang dapat, yang ada pendapatan RM2,500 dan ke bawah, anak ada 5 orang, boleh dapat RM2,500 untuk tahun hadapan. Orang bujang tahun ini RM350, tahun depan RM500. Mereka yang bujang tetapi warga emas, duduk seorang warga emas batang kara, dapat RM600. Jadi ini bantuan-bantuan. Itu perkara ketiga yang saya nak sebut, bahawa kerajaan sekarang ini kerajaan yang membantu rakyat, kerajaan yang mendahulukan rakyat. Hujan renyai-renyai, tanaman makin jadi. Mari ramai-ramai, barisan kita undi. Hujan renyai-renyai,
banjir berbatu-batu, undi ramai-ramai calon nomor satu.